Sad. Shalom, shalom, kemuliaan bagi Allah, damai ke shalom kelamalu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami atas nama Majelis Jemaat mengajak sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita di hari ini dapat dipertemukan dalam rumah Tuhan ini untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sampaikan kepada sekalian bahwa jemaat di KS Lam Kelamalu merupakan jemaat yang taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Kami sangat berharap dan bermohon dan hormat kepada Bapak Ibu Tuhan sekalian yang mengambil bagian dalam ibadah di gedung gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker baik dan benar. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada sekalian bagi Bapak Ibu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di minggu pagi ini, baik yang baru pertama kali datang di jemaat ini, bahkan yang setiap hari minggu datang bersama-sama, bahkan juga siaran live streaming yang dilakukan, yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat di mana berada. Kiranya lewat ibadah di hari ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami mohon perhatian, bangku yang di depan kami masih banyak yang kosong. Jadi bagi Bapak Ibu yang di belakang yang bertumpukan, duduknya bertumpuk-tumpuk, silakan ambil bagian di depan ini. Ya, jangan dibiarkan bangku di depan kosong, tapi yang di belakang bertumpuk-tumpuk. Mohon perhatiannya, agar tolong dipenuhi bangku-bangku di depan ini, sehingga nanti yang di belakang biarlah diduduki orang yang terakhir datang. Dan yang kedua kami sampaikan dikaitkan dengan pelayanan ibadah selama satu minggu. Yang pertama, untuk ibadah PAM di hari ini, dalam jadwal sementara di rumah saudari Reva Roring, tapi ada permintaan ibadah dipindahkan di saudara Leo dan saudara Lia dengan pelayan firman Ibu Penatua Imelda Rumiati. Dan kemudian untuk ibadah PKB hari Selasa 14 Juni 2022, Rayon Immanuel di rumah keluarga Bapak John Lawari dengan pelayan Bapak Semi Bedes, dan Yarden di rumah Bapak Markus Kamaria dengan pelayan Bapak Yuel Kambu, Bukit Sion di rumah Bapak Edison Basna dengan pelayan Bapak Penatua Domingo Siang, Talita Kumi di rumah Bapak Yeskel Su dengan pelayan Bapak Ji Sianipar, Laharwi di rumah Bapak Aris Pakdawer dengan pelayan Penatua Ricardo Watanai, dan ibadah PW Rayon tanggal hari Kamis 16 Juni 2022 Rayon Immanuel di rumah Ibu Sarah Katia dan Ibu M. Kasiatun dengan pelayan Ibu Dania Saniem Wayoi, dan untuk Yarden di rumah Ibu Adriana Sambulayuk dengan pelayan Ibu Yohana Penetruma, Bukit Sion di rumah Ibu Sariase S. Swabra dengan pelayan Ibu Penatua Imelda Rumiati, dan Talita Kumi di rumah Ibu Katrina Kocu Su dengan pelayan Penatua Trisha Rihara, Laharwi di rumah Ibu Petrusina Timisela dengan pelayan Ibu F. Rumbiak. Rayon Immanuel ibadah keluarga Jumat 17 Juni 2022 bertempat di rumah keluarga Bapak Tumpal Sitindaun dengan pelayan Ibu Samas Indiana Susana, dan Yarden di rumah Bapak J. Titarsole dengan pelayan Ibu Samas Helene Yewen, Bukit Sion di rumah keluarga Bapak Antonius Fami dengan pelayan saudari Desianti Yumte, dan Talita Kumi di rumah keluarga Bapak Sepramata Nain dengan pelayan Bapak Pendeta Tom Elias, sedangkan Laheroi di rumah keluarga Bapak Arius Kaitana dengan pelayan Ibu Samas Lilian Waisapi. Dan kemudian disampaikan kepada kita sekalian bahwa sebentar sore jam 3 atau jam 15 dimohon dengan hormat untuk seluruh anggota PKB untuk ambil bagian dalam ibadah PKB gabungan lingkungan AIMAS yang bertempat di gedung gereja GKS Shalom Kelamalu atau di gedung gereja kita ini. Diharapkan dan dimohon dengan hormat untuk seluruh anggota PKB agar dapat mengambil bagian untuk ibadah PKB gabungan lingkungan AIMAS jam 3 atau jam 15. Dan kemudian yang berikutnya juga disampaikan kepada
Ya, disampaikan juga kepada kita sekalian bahwa bagi anak-anak pemuda yang sudah mengambil formulir untuk mengikuti kelas kateksasi dan juga yang untuk mengikuti CD dewasa, saya berharap hari ini setelah ibadah Minggu pagi jangan pulang, kita ada pertemuan awal untuk mempersiapkan kelas kateksasi untuk tahun pelayanan 2022 dan 2023. Sekali lagi untuk Bapak Ibu dan anak-anak pemuda dan remaja yang sudah mengambil formulir untuk kegiatan kelas kateksasi, dimohon dengan hormat agar jangan pulang. Nama-nama yang sudah mengambil akan saya bacakan supaya nanti jangan pulang. Saudara Alofas Marianti Prasawi Anikesa Anitasa Edward Saplesa Luisa Minti Kristina Samulo Ferry Prasawi Fania Prasawi Monica Wafom Selvi Purbaningrumsu Ferdinandus J Prasawi Farel Glen Kanalung Feblina Ebyumte Novela Sori Emmanuel Siwana Imelda Siwana Daud Tenau Julianus Tenau Octavianus Tenau Dolvia Tenau Alvin Sampebuni Raffles Parinding dan Yusuf Prasawi. Nama-nama ini kami berharap setelah ibadah jangan pulang karena ada hal yang perlu kami sampaikan dalam persiapan pelayanan untuk kelas kateksasi. Dan kemudian juga disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah selesai, pada sebelum kita masuk nyanyian penutup atau nyanyian terakhir, kami mohon kesabarannya bagi Bapak Ibu sekalian untuk waktu yang akan kami berikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pastori. Ada beberapa hal nanti akan disampaikan kepada kita sekalian. Dan yang berikutnya ada pemberitahuan dan penyampaian untuk penerimaan peserta didik baru untuk TK YPK Shalom Klamalu untuk tahun pelajaran 2022-2023. Disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak yang sudah berumur usia 4-6 tahun, dimohon untuk mendaftarkan diri sebagai anak peserta didik di TK YPK Shalom. Dan kemudian dengan persyaratan, fotokopi akta kelahiran 1 lembar dan fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Dan untuk melengkapi persyaratan di atas, maka mengisi formulir yang akan disiapkan oleh sekolah TK YPK Shalom yang mendapatkan di gedung TK YPK Shalom mulai pada tanggal 15 Juli. Dibuka hari ini sampai pada tanggal 15 Juli 2022. Demikian informasi yang kami sampaikan, dan yang pelayan ibadah di hari ini adalah Ibu Pendeta Bisa Batumuri selaku Ketua PMJ. Dan kemudian yang terakhir, seperti kami sampaikan di minggu lalu bahwa hari ini ada basar dari panitia peresmian gedung gereja Jemaat GKI Silo Mariat Gunung. Basar akan disiapkan di pintu depan gereja. Kami berharap pada kita sekalian setelah kita pulang dari ruangan ini, Bapak Ibu dapat membantu panitia peresmian dalam membeli basar yang sudah disiapkan untuk kegiatan panitia dimaksud. Demikian yang kami sampaikan atas bantuan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mulai dengan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Untuk mengundang kehadiran Tuhan di pagi ini, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita buka dan bernyanyi bersama di dalam nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bersama kita akan memulaikan ibadah ini dengan mengikuti liturgi yang sudah tersedia. Mari kita mulaikan ibadah ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Allah yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tilik dan ujilah kami satu demi satu. Layakkanlah kami dalam seluruh keberadaan kami menghadap Engkau. Sebab kami sadar tiada penopang dan sandaran yang kokoh bagi kami dalam hidup ini kecuali Tuhan, pelindung, pemelihara dan kekuatan kami. Datang dan jumpai kami ya Allah. Kami merindukan kehadiran-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi sekalian kita yang beribadah kepada Tuhan. Masih tetap dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan sekali lagi dari dalam nyanyian rohani nomor 3, baitnya yang ketiga. Dalam pujian ini juga kita mengutus para hamba Tuhan untuk melayani kekasih-kekasih kita yang ada dalam kelemahan tubuh tetapi juga sakit di rumah masing-masing. Haleluya, persembahan bala kerajaan. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menghampiri kekudusan Tuhan dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Dalam ketidaklayakan kami, kami menghampiri kekudusan-Mu dengan kepala yang tertunduk, namun hati terangkat kepada-Mu. Dalam sebuah pengakuan yang jujur,
bahwa tidak ada satupun yang dapat kami tutupi di hadapan Tuhan. Setiap hal yang kami lakukan, kami perbuat, pikiran perkataan yang tiap-tiap hari menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami sadar ada banyak hal ketidakbenaran yang sudah kami buat. Ketidakbenaran itu membuat kami ada dalam dosa, dan dosa itu menghambat kami untuk menerima berkat yang Allah siapkan bagi kami. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus Allah yang dicurahkan kepada semua kami kembali mengingatkan kami atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami buat, dan membawa kami ada dalam pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan. Dengannya kami bermohon, Bapa, berkenanlah mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya ibadah yang kami laksanakan adalah ibadah yang di dalamnya kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Mazmur nomor 6 baitnya yang pertama, kita memuji Tuhan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan dari Allah yang Maha Besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14 menjadi berita anugerah keampunan dosa bagi ibu bapak saudara dan saya yang jujur di hadapan Tuhan mengaku keberdosaan kita. Nyanyian Mazmur nomor 6 baitnya yang ketiga, kita memuji Tuhan. Diundang untuk berdiri, dan bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mau mengasihi Tuhan dan mewujudkan amanat hidup baru ini dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita datang dalam pelayanan firman, atas nama majelis dan jemaat, diberikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup Sekolah Minggu Rayon Talita Kumi untuk membawakan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan. Thank you.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian bersama dengan kakak-kakak pengasuh yang sudah boleh membawa kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pujian ini sangat tepat dengan berita petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau kita mengenal Allah yang adalah kasih, maka kita pun harus hidup di dalam kasih, mengasihi di antara sesama kita manusia. Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Kalau bagian Alkitab sudah didapati, berikan tanda. Dan mari kita satu hati bertekun di dalam doa, minta Roh Kudus menolong kita, memberikan pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukan firman di dalam hidup. Kita berdoa. Firman kebenaran dan hidup sudah terbuka di hadapan kami, dan sebagai persekutuan yang beribadahkan Tuhan, kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkannya, dan kami mau belajar daripadanya. Kami ingin mengetahui apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai bagian dari ibadah dan penyembahan kami kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu ini terbatas untuk memperkatakan isi hatimu, umat-Mu pun terbatas dalam memahaminya. Karenanya Roh Kudus kami perlukan, kami butuhkan untuk menerangi kami, memberi kepada kami hikmat dan bijak, supaya firman yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, kami pahami, dan kami dapat menghidupinya di dalam hidup yang dianugerahkan Bapa kepada kami. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi diberikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup Lahai Roy Sisters untuk membawakan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan.
Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kami dapat kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikanlah kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Itu berarti tanpa kasih Allah tidak ada pengampunan. Tanpa kasih Allah tidak ada yang namanya keselamatan.
Lalu ketika saya bersama ibu bapa saudara menerima kasih yang luar biasa, menerima pengampunan yang luar biasa, mengalami keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga, apa yang menjadi balasan kita kepada sang pemberi kasih, anugerah, keselamatan dan pengampunan itu? Kita bilang kita beribadah kepadanya, kita bilang kita melayaninya, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ibadah dan penyembahan kita, apakah pelayanan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sudah dilaksanakan dalam roh dan kebenaran ataukah belum? Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama kita akan belajar lagi dari bagian Alkitab yang tadi sudah kita dengar, bahkan masing-masing sudah mengikuti dan membacanya dari Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Dan dari Sinode GKI di Tanah Papua memberikan kepada kita sebuah tema sentral perenungan di sepanjang minggu ini adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang menjadi pertanyaan pengantar kepada kita, apa maksud dari tema ini? Apa maksud dari tema ini? Situasi apakah yang sementara terjadi dalam konteks bacaan ini? Dan bagaimanakah caranya kita dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Tetapi juga sudahkah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ibu bapak saudara, jika kita mulai membaca perikop ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita tidak bisa hanya sekedar membaca dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26, melainkan kita harus memulainya dari ayatnya yang pertama untuk mengerti dan memahami konteks apa, situasi apa, kejadian apa yang sementara terjadi, sehingga pada akhirnya di dalam ayatnya yang ke-24 yang diangkat menjadi tema kita, Yesus bilang harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita membaca mulai dari ayat 1 dan seterusnya, maka akan didapati di sana bahwa bagian ini, perikop bacaan kita ini mengisahkan percakapan yang terjadi antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria saat Yesus meminta minum daripadanya. Ya, ada percakapan yang terjadi saat Yesus mau kembali ke Galilea, melintasi daerah pesisir Samaria. Yesus haus. Dan di situ ada sumur Yakub. Yesus duduk di pinggir sumur itu. Lalu kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air dari sumur itu. Ketika perempuan itu datang dan menimba air, Yesus spontan berkata kepadanya, "Berilah aku minum. Berilah aku minum." Situasi yang sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi dalam tradisi bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi juga orang Samaria, bahwa ada seorang Yahudi yang mau membangun komunikasi, yang mau berbicara, bahkan meminta sesuatu dari seorang Samaria. Sebab pada masa itu orang Samaria tidaklah dipandang atau dikatakan
orang Samaria itu dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Sebab sejarah mencatat bahwa antara Yahudi dan Samaria itu ada perseteruan, perseteruan yang panjang. Sekalipun mereka, Samaria dan Yahudi, berasal dari akar yang sama. Berasal dari akar yang sama. Keputusan orang Samaria untuk menikahi orang-orang dari negeri lain dan beribadah dalam penyembahan kepada Allah lain, yang membuat orang-orang Yahudi memandang sebelah mata terhadap orang-orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak pantas, tidak layak, karena mereka pun tidak beribadah di bait Allah. Tetapi ada juga orang Samaria yang karena punya kerinduan luar biasa, sekalipun tidak sampai di bait Allah yang di Yerusalem, mereka beribadah di pintu gerbang memasuki Yerusalem. Karenanya ketika Yesus meminta minum dari seorang perempuan Samaria, dengan jelas ia berkata dalam ayatnya yang ke-9 perikop bacaan kita. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Karena sejarah tadi itu. Tetapi bagian ini juga merupakan sebuah pengakuan yang jujur dari seorang perempuan Samaria. Sebab menjadi tradisi untuk pergi timba air di sumur, itu dong tidak datang sendiri-sendiri. Perempuan itu dong datang bergerombolan, teman dengan teman datang sama-sama untuk timba air sama-sama lalu pulang. Tetapi dalam konteks ini, perempuan Samaria ini dia hanya sendirian. Dia tidak ditemani oleh teman-teman sebayanya. Kalau kita membaca lebih lanjut lagi bagian ini, akan kita dapati di sana siapa sih perempuan Samaria ini. Sehingga pada akhirnya ia harus datang dan menimba air sendiri tanpa teman-teman yang lain. Bahwa ternyata dia adalah juga perempuan yang dikucilkan dari teman-teman perempuan yang lain. Sehingga ketika datang dan menimba air, ia pun sendiri. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi ayat-ayat selanjutnya, ayat 10 dan seterusnya, percakapan yang terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria bukan hanya sekedar berkisar pada berikanlah saya minum dari sumur Yakub yang dapat melepaskan dahaga dari seorang Yesus yang haus saat itu. Tetapi kemudian beralih pada air yang menghidupkan. Yesus haus, ada sumur di situ, ada perempuan yang datang untuk mengambil air di sumur itu. Yesus minta, berikan saya minum untuk melepaskan rasa haus. Tetapi kemudian percakapan berpindah, bukan lagi untuk memberikan minum, melepaskan rasa haus dan dahaga secara manusiawi, tetapi juga beralih kepada air yang memberi kehidupan. Ada dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Air yang memberi kehidupan. Yang ketika saya, yang ketika ibu bapak saudara memilikinya, maka dikatakan tidak akan merasa haus lagi. Hal yang sangat menarik di sini ketika bicara tentang air hidup,
perempuan Samaria meminta Yesus memberikan air itu, Yesus justru menyuruh perempuan Samaria itu untuk pergi dan panggillah suamimu. Nah, di sini yang nanti kita menjawab, kenapa dia datang sendiri untuk timba air tadi di atas. Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu, ayat berapa itu? Ayat 16. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Tetapi kemudian kalau kita baca dalam ayat 17, perempuan itu kemudian berkata, aku tidak mempunyai suami. Lanjut, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18 bilang, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Lanjut lagi, dalam hal ini engkau berkata benar. Kalau kita coba pahami bagian ini, Ibu Bapak Saudara, maka sebenarnya tidak ada kaitan suami dan perempuan Samaria ini. Karena kan awalnya Yesus minta air saja, karena Yesus haus. Tetapi kemudian juga Yesus menyampaikan soal air kehidupan yang membuat kita tidak haus lagi. Tetapi kenapa sampai Yesus harus bilang buat perempuan ini, pergi dan panggillah suamimu dan datanglah kemari. Apa kaitan, apa hubungan perempuan Samaria harus pergi panggil suaminya, datang ke sini lalu bisa memperoleh air kehidupan itu? Satu yang pasti, untuk memperoleh air kehidupan, Yesus minta kejujuran dari kita. Yesus meminta kejujuran dari kita. Kita mau menikmati air kehidupan, kita mau menikmati keselamatan, tetapi kalau kita masih hidup dalam ketidakjujuran, bagaimana kita bisa menikmatinya? Bagian ini juga mau bilang buat kita bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, perbuatan apapun yang kita lakukan, tidak ada satupun yang tertutupi di hadapan Tuhan. Yesus kan baru berjumpa dengan perempuan Samaria ini, dan perjumpaannya pun hanya karena haus dan mau minta minum. Tetapi lihatlah, Yesus tahu siapa perempuan ini, sehingga dia bilang, pergi dan panggillah suamimu. Perempuan ini bisa saja berkata tidak jujur, karena memang sekarang ia punya suami, sekalipun itu bukan suaminya dalam kebenaran. Tetapi ia memberikan jawaban kepada Yesus yang berkata kepadanya, pergi dan panggil suamimu, aku tidak memiliki suami. Aku tidak memiliki suami. Dan Yesus bilang, perkataanmu ini benar. 5 suami itu bukan milikmu. Dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Ungkapan Yesus ini kepada si perempuan membuat ia mengaminkan semuanya, sehingga ayat 19 bilang, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena mereka percaya hanya seorang nabi yang mengetahui dan mampu memperkatakan, mengingatkan, menasihati, mengkritik hidup kita yang hidup dalam ketidakbenaran. Sehingga bagi perempuan Samaria ini, Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang nabi. Nah, kejujuran dalam kebenaran itu penting bagi Yesus.
kita harus mau berkata jujur di hadapan Tuhan sekalipun tanpa bertanya. Tuhan pun tahu siapa kita dan perbuatan apa yang telah kita lakukan. Dan perempuan Samaria ini berkata benar di hadapan Tuhan. Kebenaran yang perempuan Samaria ungkapkan dan fakta kebenaran akan dirinya yang diketahui jelas oleh Yesus, kemudian membuat ia dituntun dalam penyembahan yang benar. Ketika ia mengaku jujur di hadapan Tuhan, ketika ia berkata kebenaran tentang dirinya di hadapan Tuhan, ia mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahwa Allah mau menuntunnya untuk ada dalam sebuah penyembahan yang benar. Ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26 bacaan kita dengan jelas berkata, penyembahan kepada Allah yang benar bukan lagi di gunung. Karena perempuan Samaria ini bilang nenek moyang mereka biasanya menyembah di gunung. Bukan lagi di bukit-bukit batu. Bahkan orang Yahudi bilang penyembahan yang benar itu haruslah di Yerusalem. Tetapi Yesus bilang tidak lagi di Yerusalem. Tetapi penyembahan yang benar adalah dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus menyembah Allah dalam roh? Ayat 24 bacaan kita bilang sebab Allah adalah roh. Karena Allah adalah roh, maka saya, ibu bapak saudara, harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Dan untuk mengenal, mengerti, bahkan menyembah Allah di dalam roh, maka kita pun harus memiliki roh yang sama. Tidak mungkin saya punya roh berbeda dengan mama baru, mama baru punya roh berbeda dengan bapak Sianipar, bapak Sianipar punya roh berbeda dengan mama Silas Anto. Kita harus punya roh yang sama untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu. Harus memiliki roh yang sama. Roh yang sama itu yang seperti apa? Roh Kristus itu yang harus ada di dalam hati dan kehidupan kita. Roh Kudus Allah yang sudah dicurahkan kepada semua umat yang percaya kepadanya, itulah yang harus ada di dalam kita. Supaya kita dapat menyembah Allah di dalam roh yang benar. Sebab tanpa Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kristus, manusia tidak tahu bahkan tidak akan pernah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11 di situ bilang begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kalau roh Allah itu tidak ada di dalam kita, kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak akan pernah tahu, bahkan tidak akan pernah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena itu ibu bapak saudara dan anak-anak, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu bukan tanpa arti dan makna. Allah tidak hanya sekedar bilang nanti saya punya roh turun saja ke kamu. Tidak. Sebab Allah tahu dan paham benar. Tanpa rohnya berdiam di dalam hati dan kehidupan kita tidak akan pernah ada dalam jalan kebenaran.
diam di dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak akan mampu melakukan kebenaran di dalam hidup. Dan kalau kita tidak mampu melakukan kebenaran di dalam hidup, maka sia-sialah pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Allah bagi saya dan ibu bapa saudara. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa juga harus dalam kebenaran? Karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, kita menjadi layak dalam ketidaklayakan untuk menyembah Allah. Sebab jika bukan dalam fakta kebenaran bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang tak bercacat telah menanggung segala dosa kita, maka tentu saya dan ibu bapa sudah binasa. Jika bukan karena fakta kebenaran darah Yesus telah menyucikan dosa kita, maka kita tentu tidak akan mengalami pembenaran. Dan kalau bukan karena fakta kebenaran bahwa hanya oleh kasih karunia Allah kita mengalami keselamatan, kita dimerdekakan, kita diangkat dari kejatuhan, kita diberikan kesempatan dan harapan hidup baru, kita mengalami pemulihan, kita disembuhkan, dan bahkan mengalami pembaharuan hidup, maka sesungguhnya semua usaha kita, pelayanan kita yang banyak, perbuatan kita yang banyak, itu menjadi sia-sia adanya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran akan melahirkan buah-buah roh. Kalau roh Allah ada di dalam kita, maka kehidupan kita akan melahirkan yang namanya buah-buah roh. Buah-buah roh. Tetapi apa bukti kita sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Setiap orang dapat saja aktif beribadah. Setiap orang dapat saja aktif melayani. Tetapi belum tentu ibadah dan pelayanan itu ada dalam roh dan kebenaran. Saya bisa saja berkoar-koar menyampaikan firman. Saya bisa saja bilang saya sudah sekian tahun ada dalam pelayanan. Orang sakit siapapun saya pergi ke sana. Tetapi apakah pelayanan itu dilakukan dalam roh dan kebenaran? Saya rajin ibadah setiap hari Minggu, tidak pernah free. Ibadah PKB, ibadah PW, ibadah pampar, keluarga, tidak pernah free. Tetapi pertanyaannya, apakah ibadah yang kita jalani itu sudah ada dalam roh dan kebenaran? Ataukah belum? Jika masih ada ambisi, jika masih ada benci, jika masih ada iri hati, jika masih ada perselisihan, jika masih ada perbuatan-perbuatan daging yang dipegang erat dan enggan untuk dilepaskan, maka sesungguhnya pelayanan kita, ibadah kita itu sia-sia sebab tidak ada dalam roh dan kebenaran. Jika hari ini ketorang Anda datang duduk, penuhi tempat ini, dengar firman, tetapi keluar dari pintu gereja, kembali melakukan hal-hal yang di luar roh dan kebenaran, ibadah yang ketorang lakukan ini sia-sia, termasuk dalam hitungan. Saya tidak mungkin menunjuk ibu bapa saudara dengan satu jari, yang lain menunjuk kepada saya. Masing-masing kita coba mengoreksi diri dan hidup. Kira-kira selama ini dalam pelayanan yang saya lakukan, sudah saya buat dalam kebenaran dan roh. Kira-kira selama ini saya ada dalam perjumpaan-perjumpaan ibadah
apakah ibadah yang saya lakukan itu sudah dilakukan dalam roh dan kebenaran ataukah belum? Apakah puji-pujian yang saya naikkan kepada Tuhan itu sudah dilakukan dalam roh dan kebenaran ataukah belum? Pelajar dari seorang perempuan Samaria. Dia tidak layak. Sangat tidak layak. Punya suami 5. Alkitab mencatat itu. Yesus mengungkapkan kebenaran itu. Dan dalam pandangan kita manusia sangat tidak layak. Dan Yesus tahu itu. Mungkin juga pertanyaan ini merupakan pertanyaan sengaja yang disampaikan Yesus kepada perempuan Samaria. Mau lihat dia jujur kah tidak? Tapi ternyata dia jujur. Saya tidak punya suami. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Siapa tahu kita lebih tidak layak dari seorang perempuan Samaria. Coba kembali evaluasi diri dan hidup kita. Ibadah kita, pelayanan kita, puji-pujian kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, sudahkah dalam roh dan kebenaran? Belajar sekali lagi dari perempuan Samaria dalam ketidaklayakan, tetapi mau jujur di hadapan Tuhan tentang hidupnya dan mau memberi diri menerima air hidup dari Yesus dengan tentu saja meninggalkan dosa. Maka ia pun harus mau jujur di hadapan Tuhan. Kita pun harus mau jujur di hadapan Tuhan. Mengaku dosa. Dalam pengakuan dosa itu jangan hanya sekedar bilang, Tuhan iya saya sudah berdosa minta ampun. Lalu kemudian bikin lagi, lalu datang lagi minta ampun lagi. Setiap hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Setiap hari Minggu itu juga datang mengaku dosa yang sama. Ketong sudah cambuk Yesus berulang-ulang kali. Ketong sudah salibkan Yesus berulang-ulang kali. Yesus punya tangan, punya lambung, punya kaki. Hancur karena kita. Berulang-ulang kali. Tetapi hendaklah masing-masing pribadi saya, ibu bapak saudara, dalam kebenaran mau jujur di hadapan Tuhan. Bapak saya berdosa. Bapak saya bersalah. Saya tidak mau tinggal di dalam dosa. Saya mau menikmati air kehidupan yang membuat saya tidak lagi haus. Dan Yesus bilang, akulah dia. Ya? Ayat 26, Yesus bilang, akulah dia. Kita akan memperoleh air kehidupan itu hanya dari Yesus. Dan kita pun dapat memperoleh air kehidupan itu dengan mengalami transformasi, pembaharuan, perubahan diri dan hidup. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang dulu tidak benar mau hidup dalam kebenaran. Dari yang dulu menyembah Allah tidak dalam roh dan kebenaran. Tetapi ketika mengalami transformasi, ketika mengalami pembaharuan hidup, ketika mengalami pertobatan, kita menyembah Allah, kita melayani Allah, kita memuji dan mempermuliakan Allah dalam roh dan kebenaran. Jadilah sama seperti kepompong, dari yang terbaik berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Pokoknya beda-beda tipis sudah antara ulat dan kepompong, pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Sekalipun hidup kupu-kupu itu terlalu lama, sangat tidak lama, tetapi setidaknya pembaharuan dan perubahan hidup itu kita alami sebelum pada akhirnya tidak ada waktu bagi kita untuk berubah. Hari ini waktunya kita berubah. Saya harus berubah
ibu bapa, saudara juga harus berubah. Karena Roh Kudus Allah sudah dicurahkan kepada kita semua untuk mengalami kehidupan dan keselamatan. Bukan kebetulan firman ini disampaikan kepada kita. Bukan kebetulan firman ini kemudian dituliskan dan diberitakan kepada kita pada zaman ini. Sebab sesungguhnya Allah mau kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah mau kita mengalami keselamatan yang sesungguhnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang masih hidup dalam kedagingan, bilang, saya harus berhenti. Yang pemalas-pemalas ibadah, bilang, saya harus rajin ibadah. Karena Yesus sayang saya. Yang sudah mengalami kemahakuasaan Allah, sakit sampai semua mati, tapi diselamatkan oleh Allah, ingat hanya karena kasih Allah di dalam saya, maka saya masih hidup sekarang. Jadi jangan tinggalkan perjumpaan dengan Tuhan. Mama, papa, jadilah saksi bagi anak-anakmu. Anak-anak pun bukan tidak mungkin, jadilah saksi kepada papa dan mama. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Sekali lagi diberikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup Rayon Talita Kumi untuk menyampaikan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Thank you.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil kita memberi, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 76, bait pertama dan seterusnya. Janganlah kami,
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan bersama-sama dengan persekutuan gereja Tuhan di sepanjang segala zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Hendaklah bersama-sama kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan ada dalam doa syukur dan syafaat. Dalam doa ini kita juga akan menopang anggota jemaat kita yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, tetapi juga yang sudah usia lanjut, Bapak Paulus Pairanto, Bapak Dwi Handoko, Ibu Sainem, Ibu Sauntik Mayar, Anak Queen Palolangan, Mama Esther Safuf, Bapak Silas Anto, Nene Yogbet Atanai, Nene Marake, dan para lansia. Ada beberapa keluarga dan pribadi yang membawa pengucapan syukur khusus mereka, di antaranya pengucapan syukur hari ulang tahun datang dari keluarga JM Rumbiak atas hari ulang tahun anak Eunike Rumbiak genap berusia 24 tahun pada tanggal 11 Juni 2022, dari keluarga Mamraku atas hari ulang tahun anak Rangga Saputra Mamraku genap berusia 12 tahun pada hari ini, keluarga di Rayon Yarden atas hari ulang tahun anak terkasih genap berusia 7 tahun pada tanggal 6 Juni 2022, dan atas terpanggil pulangnya ibu terkasih almarhumah Ronia Lerebulan, keluarga Angga Prasetyo atas hari ulang tahun anak Arya Satya genap berusia 3 tahun pada tanggal 8 Juni 2022. Pengucapan syukur datang dari satu keluarga di Rayon Bukit Sion yang boleh membawa anak terkasih pertama kali ke gereja, seorang ibu di Rayon Yarden, Ibu Leberina Iam, atas hasil panen kacang panjang yang pertama dari keluarga J. Rumbino, tetapi juga hasil panen pertama dari seorang ibu di Rayon Bukit Sion yang tidak mau menyebutkan namanya. Perpuluhan dari seseorang atau keluarga yang tidak menyebutkan namanya, mesbah keluarga dari keluarga J.M. Rumbiak. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tak putus-putusnya bibir mulut kami mengucapkan syukur, hormat, dan puji bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah yang adalah Bapa kami yang baik dan setia, dan kebaikan serta kesetiaan-Mu terus dinyatakan bagi kami di setiap perjalanan kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan pelayanan. Terima kasih banyak Bapa, sebab di hari Domingu, hari Tuhan, kami masih boleh diizinkan, diberikan waktu, diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh dihimpunkan lagi dalam satu perjumpaan persekutuan keluarga Allah dalam ibadah Domingu di saat ini. Dalam kebersamaan kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, bahkan ada vokal grup yang juga membawakan puji-pujian kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam perjumpaan ini kami diberikan kesempatan untuk diterangi lagi hidup dan mata rohani kami lewat sabda firman Tuhan yang hendak mengajarkan kepada kami supaya kami jangan hidup hanya sekedar hidup, supaya kami beribadah jangan hanya sekedar beribadah, supaya kami melayani bukan hanya sekedar melayani, bahkan supaya kami memuji
bukan hanya sekedar memuji, tetapi hidup kami, pelayanan kami, pujian kami, ibadah kami haruslah dilakukan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, tolong kami, mampukan kami, supaya kami, baik hamba yang memperkatakan firman, tetapi juga semua umat-Mu yang ada dan mendengar, baik di dalam gedung gereja ini, tetapi juga yang mengikuti secara live streaming, di rumah masing-masing, di tempat kerja, di perjalanan. Roh Kudus bekerja, tinggal di dalam kami, menguasai hati, hidup, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya Roh Kudus yang tercurah itu bekerja secara luar biasa, membawa kami mengalami pembaharuan hidup, pertobatan, tetapi juga mengalami yang namanya manusia baru yang hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami sadar ada banyak cobaan. Kami sadar ada banyak hal yang akan menggoyahkan iman kami, komitmen kami untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus Allah bekerja luar biasa untuk menolong kami, asal kami memberi tempat kepada Roh Kudus bekerja di dalam hati dan kehidupan kami. Meteraikan firman ini pada loh-loh hati semua kami. Biarlah kami menghidupi firman ini di dalam hidup yang kami jalani. Kami juga sudah boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, sebab Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati kami dengan pekerjaan kami, melalui pekerjaan kami, melalui hasil kebun kami, melalui hasil pertanian kami, melalui hasil kerja kami sebagai tukang ojek, sopir taksi, yang membuka warung, yang membuka kios, yang menjadi buru-buru kasar, yang menjadi penjaga-penjaga anak kecil, yang menjadi cleaning service, yang menjadi satpam, yang menjadi seorang petani, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wira swasta, TNI, Polri, semua kami yang bekerja, bahkan sebagai seorang pensiunan. Kami menikmati berkat yang luar biasa, dan hari ini kami membawa syukur kami kepada-Mu dalam persembahan yang kami letakkan di kotak-kotak yang telah tersedia. Kecil dan sedikit, Bapa, kami sadar tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kami terima daripada-Mu. Tetapi kami bermohon, Bapa, kiranya berkenan memberkati pemberian kami. Dan terus ajar kami, supaya kami tahu memberi yang terbaik kepada-Mu, Bapa. Sebab Engkau tidak pernah memberi kepada kami yang sisa-sisa. Ada beberapa keluarga dan pribadi juga yang membawa persembahan khusus mereka, yang nama-namanya telah kami sebutkan satu persatu tadi. Baik yang mengucap syukur karena ketambahan satu tahun usia yang dialami oleh anak-anak terkasih, baik yang dalam usia kecil, usia remaja, tetapi juga usia pemuda. Semua anak-anak kami yang mengalami ketambahan satu tahun usia, berkenanlah Bapa memberkati mereka, masa kecil mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa muda mereka, bahkan masa depan mereka. Biarlah bukan hanya sekedar usia yang bertambah secara fisik, tetapi juga iman, pengharapan, dan kasih, bahkan pengenalan akan Kristus pun semakin bertambah-tambah besar di dalam hati dan kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memancarkan sinar terang kasih Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kemanapun mereka pergi dan berada. Ada keluarga juga yang datang membawa pengucapan syukur khusus mereka karena boleh membawa anak kekasih pertama kali ke rumah Tuhan. Dari seorang ibu yang bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, untuk
hasil panen yang boleh dinikmati, dirasakan sebelum mereka membawa untuk jual di pasar. Apa yang ada pada mereka, mereka angkat, mereka bawa sebagai persembahan buah sulung kepada Tuhan. Diberkatilah oleh-Mu secara luar biasa semua ungkapan-ungkapan syukur dari keluarga-keluarga ini, baik yang menyebutkan nama-namanya tetapi juga yang tidak menyebutkan namanya. Diberkatilah oleh Bapa secara luar biasa. Satu keluarga ataupun pribadi yang juga membawa apa yang menjadi bagian milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan, perpuluhan, sepersepuluh dari hasil kerja yang diterima, ia bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah usahanya, diberkatilah lumbung-lumbung kehidupannya, dan layakkan ia, mampukan ia bersama dengan keluarga untuk menjadi saluran berkat di dalam hidup, kerja, karya, dan pelayanan. Mesbah keluarga yang terus dibangun di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang hari ini oleh keluarga JM Rumbiak dibawa persembahannya ke altar Tuhan. Diberkatilah secara luar biasa dan ajar semua kami supaya kami selalu mau, bahkan rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, dengan terus membangun mesbah keluarga dalam perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Keluarga pribadi, saudara bersaudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit yang diderita, untuk pemulihan dari kondisi tubuh yang sakit, tetapi juga yang mengalami kelemahan tubuh karena usia senja. Bapak Paulus Pairanto, Bapak Dwi Handoko, Ibu Sainem, Ibu Sauntik Mayar, anak Queen Palolangan, Mama Esther Safuf, Bapak Silas Anto, Nenek Yokbet Atanai, Nenek Marake, Bapak Hengki Frasawi, dan semua orang-orang tua terkasih kami, para lansia yang tidak lagi mampu melangkahkan kaki ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Bapa jamah, Bapa berkati, Bapa pulihkan, Bapa kuatkan, Bapa beri yang terbaik bagi semua mereka supaya mereka terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang baik, hamba berdoa menyerahkan semua kami yang hadir dalam perjumpaan ini. Mulai dari yang pertama kali datang sampai yang paling terakhir. Mulai dari janin yang masih berada di dalam kandungan sang mama, sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usianya. Diberkati oleh Bapa secara luar biasa, pribadi, keluarga, rumah tangga. Pergumulan-pergumulan yang sementara dialami, dihadapi. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Allah bekerja secara luar biasa di dalam hati, hidup, bahkan rumah tangga kami, supaya kami tahu untuk melakukan yang benar menurut Tuhan, bukan menurut kami. Sebab apa yang benar menurut Tuhan akan membawa kami mengalami pembaharuan hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil sampai usia pemuda, dalam masa-masa permainan, dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa pendidikan, dalam masa muda, dalam masa pencarian jati diri, untuk mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Janda, duda, anak yatim, yatim piatu, kami serahkan dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, tetapi juga kami minta kasih yang berasal dari Allah ada di dalam kami, supaya dari kasih yang kami miliki itu, kami pun mampu mengasihi mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang membutuhkan, melawat mereka yang membutuhkan, dan melayani mereka yang membutuhkan. Semua kami yang menopang ibadah di hari Minggu ini, majelis bertugas, tetapi juga seluruh majelis yang hadir, yang bertugas di dalam gedung gereja, tetapi juga yang bertugas melayani mereka yang sakit di rumah,
rumah masing-masing, diberkatilah secara luar biasa oleh Bapa dan ajar kami supaya kami terus melayani dalam roh dan kebenaran. Semua yang menopang pelayanan dalam ibadah ini, kantoria, pemain keyboard, tim multimedia, tetapi juga kostor, tenaga tata usaha, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tim pemutahiran database yang juga masih terus melaksanakan tanggung jawabnya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati senantiasa. Perangkat pelayan majelis jemaat, penatua dan syamas, kami sebagai guru jemaat, kami sebagai pendeta, kami sebagai badan pelayan unsur, kami sebagai ketua-ketua KSP, kami sebagai pengasuh-pengasuh sekolah minggu, kami sebagai pengajar-pengajar katekisasi, kami sebagai bunda dan guru di TK dan PAUD, kami sebagai bagian dari panitia-panitia yang ada dan terbentuk untuk menopang program dan kegiatan dalam gereja Tuhan ini. Siapapun kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai secara luar biasa. Berikan kesatuan hati bagi kami untuk terus bertekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk dikerjakan. Usaha tenda jemaat, para pekerja yang ada di dalamnya pun kiranya diberkati oleh Bapa secara luar biasa. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang ada di dalam dunia, yang ada di Indonesia, yang ada di atas tanah Papua, rumah besar gereja Kristen Injili di tanah Papua, arah sinode, klasis, bakal klasis, sampai ke jemaat-jemaat, setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, dan semua perangkat pelayan yang ada, diberkati oleh Bapa secara luar biasa untuk terus setia mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah tantangan zaman. Bapa kami yang baik, kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke RT/RW sekalipun, diberkatilah oleh Bapa secara luar biasa untuk terus menciptakan keamanan, kedamaian bagi semua kami, rakyat bahkan masyarakat teristimewa yang ada di atas tanah Papua, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kota Kabupaten Sorong, Bapak Bupati, Bapak Dr. Joni Kamuru, SH, MSI, tetapi juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Suko bersama dengan Bapak Sekda, Bapak Japsenam, dan seluruh OPD yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati secara luar biasa untuk dapat melaksanakan setiap mandat yang Allah percayakan bagi mereka untuk membawa masyarakat Kabupaten Sorong pada arah yang baik, yang benar menurut kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa menyerahkan keamanan bangsa dan negara kami teristimewa di atas tanah Papua. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membawa kami sebagai wadah untuk menghadirkan kedamaian, keamanan bagi kami, bahkan kemanapun kami pergi berada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. TNI, Polri yang juga ikut terlibat untuk menciptakan, menjaga keamanan dan kedamaian di atas tanah Papua, di Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di pedalaman, yang sementara membutuhkan keamanan dan kedamaian, yang membutuhkan pencerahan, yang membutuhkan kasih dan pertolongan, di dalam nama Yesus, kasih-Mu, tangan-Mu, kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau semua mereka. Kami berdoa, bahkan kami meminta daripada-Mu, layakkan kami, mampukan kami, supaya kami juga tahu berdoa dan mendoakan kekasih-kekasih kami yang ada dalam pergumulan, di pedalaman, yang sementara ada dalam pelarian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati.
Bapa, terima kasih. Kami akan memasuki usbu kerja yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami dapati di sana, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau merancangkan semua hal yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 131. Nyanyian rohani nomor 131, bait pertama dan kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan pada baitnya yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bersama hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kepada kita untuk menjalani hidup, bahkan beribadah dan melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita keluar dari pintu gereja ini, Allah hendak bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Dalam pengakuan kita pribadi, dalam persekutuan jemaat ini, maka terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahtera, jadi saksi di dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga kemanapun kita pergi dan berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sekalian kita hari ini, esok terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ibadah selesai, ibu bapak saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita ada dalam saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, shalom. Selamat hari Minggu, sampaikan salam kepada kaum keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah hari ini boleh teman-teman, terima kasih pemerintah yang pelayani kita sekalian dan juga Bapak Ibu yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah di hari ini, memberkati selalu. Di kesempatan ini kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mohon waktu 5-10 menit untuk beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Pembangunan. Kepada Bapak Ketua, waktu kami silakan. Shalom. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu harus pulang tapi terpaksa harus duduk dengar apa yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak keberatan untuk mendengar apa yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu Ketua PMJ, Ibu Pendeta yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Yesus, Bapak Ibu PMJ dan majelis yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Yesus, anggota jemaat GKI Shalom Klamalu yang setia dan taat dan dalam beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Makasih. Kami perlu sampaikan berkaitan dengan rencana pembangunan pastori kita. Kenapa harus bangun pastori? Karena pastori kita ini sudah hampir rubuh ini. Saya ingat ini pastori yang kita bangun ini, pastori yang ketiga yang sekarang ini. Pastori yang pertama berukuran 5x6. Sudah dibongkar tempat yang sama. Pastori yang kedua kita bangun yang sekarang ukurannya sekitar 8x12. Itu mohon maaf waktu itu saya tanpa punya pemahaman tentang bangunan karena memang saya bukan ahli bangunan dan saya tidak sekolah di jurusan bangunan. Maka dengan pengalaman ikut-ikut lihat-lihat saja. Akhirnya bikin kesalahan membangun tanpa pakai slop. Slop itu Bapak Ibu tahu slop toh? Sandal yang jalan di kaki itu bukan slop itu. Ini slop rumah yang pakai besi itu. Itu kesalahan kami waktu itu. Selain karena tidak punya ilmu tentang bangunan, juga tidak ada dana. Sehingga pembangunan waktu itu apa adanya. Makanya sekarang sudah mau rubuh. Itu pastori yang sekarang. Pastori yang ketiga kita bangun di Betel Malalilis. Itu yang saya heran, saya kaget waktu itu. Karena kepercayaan dari klasis GKI Sorong, kita adalah jemaat pembina. Sedang Betel Malalilis ini jemaat binaan kita. Ukurannya sama juga. Tapi itu cuma dalam tempo 4 bulan. Saya kaget juga ini kenapa tidak ada bantuan dari Pemda. Cuma uang dasar dari klasis GKI Sorong yang waktu itu mengaku bantu 20 juta. Itu dasar yang kita pakai, uang pokok kita pakai untuk bangun. Yang saya kaget itu cuma dalam tempo 4 bulan. Dari mana uang itu kita dapat? Janji-janji iman dari anggota jemaat waktu itulah
dengan apa adanya. Ketika kita bilang kita mampu cuma sekian, maka sisanya itu Tuhan kasih mujizat. Karena kita jemaat mau bekerja, mau bantu dengan tulus, maka mujizat Tuhan berlaku hanya dalam tempo 4 bulan. Makanya jemaat GKI Shalom Klamalu diberkati dengan dapatkan bantuan rumah gereja baru. Yang kita bangun gereja ini adalah gereja yang ketiga yang sekarang kita tempati. Gereja yang lama berukuran 9x7. Dulu ada pakai apa? Pampele di depan. Pampele itu apa, Pak? Pilar. Pilar itu tiang kah? Dinding tembok besar di depan, kalau Bapak Ibu pernah ingat. Itu 9x7, tapi itu dibangun oleh Dirjen, waktu itu masih bernama Direktorat Jenderal Transmigrasi, ukuran 9x7. Dibangun juga untuk 3 pemeluk agama, Katolik, Pentakosta, Protestan. Karena kita Protestan yang terbanyak, itu tahun 82, maka kitalah, Katolik bilang, ah, kamu yang Protestan pakai sudah, nanti kami bangun sendiri. Pentakosta, waktu itu Bapak Samber dari Serui, gembala sidangnya, itu beliau tinggal di RK15, yang sekarang RK15 itu di jembatan ke sana, namanya RK15, dulu tahun 82 itu. Nah, karena beliau bilang, ah, Protestan sudah yang pakai, maka kita dapat itu. Waktu itu diserahkan tahun di bulan tanggal 15 Agustus tahun 1982. Nah, penyerahan itulah yang kita pakai sebagai dasar berdirinya jemaat hari ulang tahun GKI Shalom Klamalu, penyerahan gedung gereja itu. Nah, itu gedung gereja yang kedua. Waktu itu juga tidak ada bantuan dari Pemda. Janji iman dari anggota jemaat. Saya heran waktu itu. Kita bentuk kelompok-kelompok kerja. Rayon cuma ada 3 rayon, sekarang sudah 5. Dulu rayon Yarden, rayon Bukit Sion, dan Immanuel, cuma 3. Tapi janji iman kita berikan. Immanuel, sanggup bayar berapa? Terserah. Kita sepakat di dalam doa. Yarden, sanggup bayar berapa? Saya bilang waktu itu, kami Yarden ini karena air mengalir, mengalir saja, kita mengalir, terserah mau kasih berapa. Masing-masing anggota jemaat menentukan, karena ini kepercayaan dari Tuhan. Kita tidak memaksa, masing-masing atas dasar kepercayaan dari Tuhan ini. Bila dengan iman, karena kita menyembah Allah dalam roh, seperti yang tadi Ibu Pendeta bilang, kita tidak menyembah dalam batu, tidak. Kita tidak menyembah lewat pohon, tidak. Dalam roh, kita percaya. Ketika kepercayaan dari Tuhan itu kita mau terapkan, kita terima dengan tulus hati, janji mau berikan berapa saja. Tuhan lihat kemampuan kita, ketulusan hati kita. Maka waktu itu gedung gereja itu dibangun pada tahun peletakan batu pertama, pada bulan Februari tahun 1996. Dan murni karena cari dana oleh anggota jemaat rayon-rayon, maka baru diresmikan pada tanggal 25 Februari tahun 2002, 6 tahun. Saya ulangi, peletakan batu pertama 5 Februari 1996, lalu peresmiannya 25 Februari 2002, 6 tahun. Lama, tapi menurut perhitungan kami cepat. Kenapa? Karena atas dasar kemampuan jemaat tanpa minta bantuan. Janji iman dari rayon-rayon, janji iman dari tiap-tiap keluarga, itu yang bikin kita diberkati Tuhan. Yang penting tulus waktu itu saya lihat. Saya bilang ulang-ulang waktu itu, jangan memberikan dengan bersungut-sungut. Ini kepercayaan dari Tuhan.
Kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, lalu dengan tulus kita bekerja, Tuhan lihat, kita bilang untuk Tuhan begini, Tuhan, Bapa, kami cuma sanggup sekian. Tuhan bilang tidak apa-apa, yang penting engkau tulus dalam memberi. Bapak Ibu tahu, kita bangun gereja lama di depan ini, uang dasar pertama ada berapa Bapak Ibu tahu? 500 ribu saja. Sampai Bapak Pendeta Prapto dengan ibu-ibu PW tingkat klasis yang waktu itu memberi perhatian kepada kita, mereka bilang sangat khawatir, prihatin. Tapi di dalam Tuhan tidak usah khawatir, tidak usah prihatin. Amin. Buktinya kita bisa bangun juga. Waktu mau tutup seng saja, tidak ada seng. Kebetulan gereja Salom Klademak, pembina kita, mereka baru saja bongkar gereja lama, seng-sengnya bekas. Dia bilang, sudah Salom Klamalu, pakai seng bekas. Kami rapat panitia, semua bilang tidak bisa. Macam kita merendahkan Tuhan, macam kita menganggap Tuhan tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa. Kami harus bangun dengan seng yang baru. Seng baru itu seng yang paling tebal, padahal kami tidak punya uang. Setelah pasang ring di atas, gereja tinggal terbuka, hujan panas kena, tidak ada uang. Bapak Ibu, tapi Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha tahu. Dia memberkati jemaat GKI Salom Klamalu. Kami pakai seng yang tebal, BLJS 0,30 kah? Ini yang tebal. Yang tebal, bayangkan dari tidak punya apa-apa bisa pakai seng yang tebal. Dan saya lihat karena sudah dua kali bangun gereja, ini yang ketiga kali, saya perhatikan ketika tiap anggota jemaat memberikan janji iman dengan tulus, Tuhan memberkati mereka. Ada saksi-saksinya saya perhatikan dalam jemaat ini. Sebab itu sebelum saya sampaikan tentang rencana ini, pastori pembangunan, saya mau bilang, Bapak Ibu, karena jemaat GKI Salom Klamalu buat janji iman, bangun gereja tanpa ada uang, Tuhan kasih kita gereja yang baru. Gereja lama berukuran pertama, saya hafal, 9x7, Dirjen Transmigrasi kasih. Gereja kedua, 12x25, kemudian kita tambah 9 meter ke belakang. Itu kita murni janji iman anggota jemaat, bikin kelompok-kelompok kerja. Mari kita tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Tapi saya minta satu kali saja, tepuk tangan. Satu kali saja, tepuk tangan. Makasih, Bapak Ibu baik sekali. Nah, rumah gereja berukuran 12x25 itu, saya tidak bisa menyangkal waktu itu ada sumbangan pribadi dari Bapak Bupati, almarhum Bapak John Pituanane. Beliau sumbang 10 juta, kalau tidak salah ingat. Tapi selain dari itu, murni pencarian dana dari rayon-rayon. Mereka bikin kelompok-kelompok kerja di Yarden, kelompok kerja di Immanuel, kelompok kerja di Bukit Sion. Waktu itu saya takut, saya sangat takut. Karena saya berhadapan dengan orang-orang A3 yang amat keras. Tapi masuk juga A4 yaitu Ambon, maka kita semua sepakat, tidak ada yang keras. Sepakat sama-sama Lombok maju karena sama-sama makan papeda. Nah, Bapak Ibu, buktinya karena kita sepakat bangun gereja lama dengan janji iman, jalan cari dana dengan tulus hati jemaat bekerja, Tuhan kasih kita hadiah. Bapak Ibu tahu gereja ini pelepasan atau apa istilah yang dapat tanah dikasih cuma-cuma itu?
ya, dapat tanah hibah ini. Bapak Bupati yang sekarang, Bapak John Kamuru, pembebasan tanah ini 800 ribu, kita tidak bayar apa, 800 juta. Ini karena banyak bicara akhirnya salah, jangan marah. 800 juta, cuma-cuma. Bukan itu saja, gedung gereja dan isinya ini semua sumbangan Bapak Bupati, hadiah dari Tuhan kepada jemaat GKI Shalom Klamalu. Tepuk tangan, ya, ini hadiah bagi kita. Kecuali cor halaman, pagar itu asli jemaat GKI Shalom Klamalu punya dana. Hebat jemaat GKI Shalom Klamalu. Tuhan berkati kita. Amin. Bukan itu saja. Saat ini jemaat GKI Shalom Klamalu setiap ibadah disiarkan secara langsung. Buka YouTube, pulang ini nanti buka lihat. GKI, tulis GKI Shalom Klamalu, disiarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan orang Amerika bisa tangkap juga ya. Mudah-mudahan orang Israel bisa tangkap juga. Supaya mereka tahu kami di Papua sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, sekarang tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tuhan kasih kepercayaan untuk kita lagi. Karena sudah dapat hadiah duduk aman dalam gedung gereja baru. Kita diberi kepercayaan untuk bangun pastori. Pastori yang akan kita bangun tidak usah lantai dua. Satu saja. Lantai dua itu kecuali tidak ada halaman-halaman. Iya toh? Lantai dua itu nanti bikin kita mau bertemu dengan Bapak Ibu Pendeta. Dong ada di lantai dua, tong panggil susah. Iya toh? Lantai satu saja. Kita tidak akan pakai tekan tombol Bapak Ibu Pendeta turun dari lantai dua. Tidak. Kita cukup ketok pintu satu kali. Selamat siang Pak Pendeta. Bapak Pendeta Tom sudah keluar. Karena tidak ada lantai dua, lantai satu. Kita rencana lantai satu. Sekarang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita untuk membangun rumah bagi hamba Tuhan. Dengar saya bilang baik-baik. Tuhan berikan kepercayaan kepada kita untuk membangun rumah bagi hamba Tuhan. Kalau Tuhan bisa turun dari langit, dia kirim satu rumah, jadi. Tapi apakah artinya itu? Apakah kita tidak ada? Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Artinya kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita istimewa di hadapan Tuhan, dikasih kepercayaan. Nah, dari kepercayaan inilah kami minta Bapak Ibu, sebentar ada kartu janji iman sudah dibagi ke koordinator-koordinator rayon masing-masing. Bapak Ibu tulis mau kasih berapa. Di sepanjang satu tahun ini, pribadi mau kasih, keluarga mau kasih, terserah. Dan nanti uji apakah Tuhan melihat ketulusan hatimu dalam memberi. Uji janji dengan Tuhan. Bapak, saya rencana berikan. Ini contoh. Bapak Ibu tahu contoh? Ini saya bilang ini contoh. Iya toh? Ini satu tahun, setiap bulan dia dapat, dia kasih. Bahkan tidak tiap bulan, dalam satu bulan mau kasih tiga kali, terserah. Yang penting satu tahun jumlahnya, umpamanya, contoh. Ini contoh, maaf contoh. Umpamanya janjinya 50 juta. Terlalu besar Pak, kasih turun, 5 juta. Janji di hadapan Tuhan. Berani bikin janji dengan Tuhan tidak Bapak Ibu? Takut toh? Takut. Berarti Bapak Ibu kurang percaya bahwa Tuhan bisa kasih. Bikin janji dengan Tuhan. Dengar saya bilang. Kalau Tuhan mau kasih, mau supaya kita kasih 5 juta di gereja, artinya Tuhan harus kasih kita 50 juta. Sepersepuluh. Iya toh? Bapak, saya rencana kasih 5 juta. Tapi bagaimana caranya? Saya percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, Bapak. Engkau punya segalanya.
Kalau saya rencana kasih 5 juta, Bapak tolong kasih saya 50 juta. Supaya 45 untuk saya, 5 ke gereja. Siapa yang untung? Bapak Ibu, yang dapat lebih banyak siapa? Saya atau gereja? Saya. Ini saya bicara dalam rumah Tuhan. Dan saya telah melihat kesaksian itu terjadi. Saya tidak usah bilang. Masing-masing orang yang pernah kerja di gereja mengalaminya. Bikin janji dengan Tuhan, mau kasih berapa? Keluarga bikin sendiri, pribadi sendiri. Kalau anak muda toh, si di gereja mau bikin janji, bikin. Pasti Tuhan memperhatikan, melihat ketulusan hatimu. Bapa, saya ingin terlibat di dalam kepercayaan ini. Mau? Tidak ada suara. Wedi, orang Jawa bilang, wedi. Bawol, orang Moi bilang, bawol, ne bawol ya. Bawol itu takut. Kalau bahasa Biak bilang takut apa, Pak? Nah ini kita perlu belajar bahasa banyak. Kalau bahasa Batak bilang takut, saya kurang tahu. Tapi bahasa Inggris bilang, you be afraid? Afraid? No. Nah begini saja, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan bahwa ini kepercayaan dari Tuhan. Bikin janji iman. Kalau kita bikin janji iman dengan Tuhan, Tuhan saya mau rencana berikan sekian dalam 1 tahun. Sebab itu untuk membuktikan kepada Bapak Ibu, saya juga mau bikin janji iman dengan Tuhan. Di muka Bapak Ibu, sebelum semua orang bikin, ketua panitia harus bikin dulu toh. Betul kah tidak? Supaya jangan nombelan dia bicara tapi dia tipu. Saya tidak tipu. Karena saya takut. Kita menyembah roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka saya bikin janji. Kami satu keluarga, saya tidak bilang pribadi, terserah anak-anak. Ya toh? Kami satu keluarga 12 juta. Jangan, saya takut tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya janji 12 juta tapi harus dalam 1 tahun. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua, masing-masing bikin janji. Nanti kalau koordinator bagi kartu janji iman, ini ada. Di sini ditulis, panitia Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bakal klasis Malamoy, Jemaat GKI Shalom Kelamalu, panitia pembangunan rumah pastori, kartu janji iman. Besar sumbangan per tahun, ini per tahun. Nama penyumbang, rayon. Ada urutan mulai dari bulan Juli sampai bulan Juni tahun depan. Kalau berani bikin janji iman, kita katakan kepada Tuhan, karena kalau tidak salah nilainya mungkin 1 M. Saya percaya dalam rumah Tuhan ini, kalau jemaat sanggup memberikan 100 juta setelah lewat janji iman atau 200 juta, maka 800 juta sisa Tuhan akan berikan kemudahan, Tuhan yang akan kasih mujizat berlaku bagi jemaat ini sehingga 1 M bisa terpenuhi. Amin. Demikian, saya percaya Bapak Ibu dapat memahami apa yang kami sampaikan, karena kita di pinggir jalan. Apa yang kita buat di Gereja Shalom Kelamalu akan disaksikan oleh banyak orang termasuk yang tidak seiman. Jadi kalau ketika berhasil, akan menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, tepuk tangan. Waktu kami kembalikan kepada sekretaris. Ya baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia Pembangunan yang telah menyampaikan beberapa hal yang kaitan dengan rencana pembangunan rumah pastori dengan janji iman yang kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerima dan membantu dalam pencarian dana dalam pembangunan rumah pastori.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bapak Guru Jemaat selaku Ketua Panitia dan juga Bapak Ibu sekalian dengan sabar mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia di hari ini. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Samas Michael Tanai baik dalam penutupan ibadah. Silakan Pak. Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah selesai. Kita akan kembali dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi saja kita buka dan bernyanyi bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 370 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua dan ketiga Bapak Ibu bisa pulang dan kembali dalam kehidupan keluarga masing-masing.